Tadi 25 meter zeroing, ini zeroing di 43 meter, iseng-iseng ya, ini karena anginnya saya pompa tadi 3000. Biasanya saya kasih 2800 untuk disimpan ya, karena meskipun dia bisa di 5500 ya, aman 4500, tetap kita kasih di 2800-an lah ya, supaya hasilnya awet. Kita lihat 43 meter ya, dengan GPS 12 green. Kita pakai klik grendel 1 ya, kita lihat 43 meter. Kanan kira-kira di 3000-an. Klik grendel 1 ya. Dengan GPS 12 green. Kalau di 25 meter zeroing-nya di 0 plus 4 ya. Ini coba saya kasih 0 plus 3 3 3 per 4 lah kira-kira ya. 3 setengah lebih sedikit kira-kira. Kita lihat ya. Head ya, kita lihat masih terlalu naik ya, kenanya sayapnya burungnya, berarti tetap di 0 plus 4. Oke, kita ulang lagi, klik grendel 1, 43 meter, berarti penurunan speed pelurunya hanya sedikit ya, untuk jarak 25 sampai 43 meter. Kita lihat lagi. Oke, mantap ya, tepat ya, tuh lihat ya. Oke, ini jaraknya 43 meter dengan teropong tadi ya. Ini ya, 43 meter ya. Ini unit saya ya, BCP Monel OD34 spek Big Game ya, patrian full, kanan kiri full semua. Teleskopnya murah aja ya, GSR 4x20 ya. Ini larasnya OD16 dengan serombong OD19 ya. Panjang 70 cm, 10 alur. Twist rasio 1 banding 12 yaitu 2/4 putaran dalam 70 cm. Tabungnya ini tanpa manometer. Pennya 3 ini ya, pakai baut kuat ya. Dengan mini coupler di depan OD34 34 cm. Mantap ya. Karena di burungnya ya ini ya. Ini ya. Oh, tadi keluar airnya. Tadi saya turunan di 3 setengah lebih sedikit, tetap terlalu naik. Jadi antara jarak 25 meter sampai 43 meter itu tidak ada penurunan peluru ya, Bro ya. Di sini kita lihat ya. Ya. Ini unitnya. Ya. Jadi untuk jarak antara 25 meter sampai 43 meter tidak ada sama sekali penurunan peluru. Yaitu karena FPS-nya di 3000 PSI itu klik grendel 1 dengan setting hammer paling ringan itu FPS-nya antara 900-an. Ya, enak sekali ya, akurasinya bagus. Cukup baik lah meskipun kalau nitik masih belum ya, karena ini unit Big Game-nya masih belum saya setting. Teleskopnya yang murah-murah aja ya, 4x20 ya. Jadi kalau untuk jarak sampai 53 meter itu pakai ini nih enak sekali. Dan ini tahan getar. Ya, retikelnya tidak gampang ubah ya. Sebentar. Yang tadi saya sampaikan kalau pakai laras OD16, OD19, maka larasnya harus OD16 ya, sehingga sesek ya, sempit span. Hanya tinggal pakai slot tip ya, plug ban 4 kali, 4 putaran akan sempit sekali. Ini tutup untuk couplernya. Keren ya. Pakai stainless juga ya, ini pennya. Peredamnya Basnel Mini ya, ini ya Basnel Mini, tapi saya lubangnya saya perbesar ya, jadi supaya akurasinya tidak berubah ya. Akurasinya mantap, kelihatannya bisa kita coba untuk 53 meter dan mungkin nanti kita coba di 100 meter ya, kalau memang ada kesempatan. Oke,
Salam satu laras untuk teman-teman para pecinta PCP Big Game ya.